Halo guys, bertemu lagi bersama si botak Upin. Kali ini aku akan ngeprank Pak Polisi guys. Kita akan buat kebakaran hutan di sini. Apakah Pak Polisi itu bisa tahu kalau ada kebakaran hutan? Apakah mereka bisa mendeteksi kalau ada hutan yang terbakar atau tidak guys? Wah, Upin penasaran dengan sistem pendeteksi Pak Polisi guys. Apakah dengan kebakaran hutan mereka juga akan datang atau tidak ya? Oke, sekarang kita coba bakar. Oke, baru sekali bakaran. Belum ada tanda-tanda dari Pak Polisi. Kalau Upin sudah dapat bintang, berarti Pak Polisi sudah tahu kalau ada kebakaran guys. Tapi sepertinya kalau kita tidak berhasil dengan pohon bakar pohon-pohon, aku akan pergi ke rumah yang dekat situ guys ya. Kita akan coba bakar rumahnya teman-teman ya. Oke, Upin bakar lagi pohon-pohonnya. Sepertinya tidak akan bertahan apinya. Oh, tapi bisa juga guys. Boleh, lumayan ini. Belum ada tanda-tanda ya guys ya. Upin belum melihat adanya tanda-tanda di sini. Kalau ada Pak Polisi datang, wah sepertinya tidak bisa kalau cuma pohon guys. Sepertinya Upin harus membakar gubuk-gubuk yang ada di bawah sana. Lagian tidak ada orangnya kan di gubuk-gubuk ini. Kita coba saja eksperimen ya kan. Upin akan coba bakar gubuk ini. Apakah Pak Polisi akan datang atau tidak guys? Kita bakar semuanya ya biar rame ya guys ya. Wah, ayo. Ayo cepet Pin, ayo cepat, let's go, kita bakar gubuk. Tapi keren ya, gubuknya berwarna-warna ya, walaupun tidak ada warna merah, warna yang Upin suka. Let's go, kita bakar dari gubuk yang pertama, ayo gubuk ini aja guys. Oke, kita coba bakar. Wow, terbakar guys. Pak Polisi belum mendeteksinya guys ya, apakah harus banyak apinya? Kita tambah lagi kalau begitu. Tambah, terbakar guys. Wah, Upin bintang 1. Upin terkena bintang 1 guys. Berarti Pak Polisi sudah mendeteksi adanya kebakaran di sini guys ya. Waduh. Oke, kita tambah lagi lebih banyak ya. Oke, kita tambah lagi guys. Tambah lagi bosku. Oke, kita lihat seperti apakah ini. Belum terlihat Pak Polisi ya guys ya. Belum terlihat Pak Polisi yang datang nih guys. Wow, sepertinya kita masih bisa lebih banyak lagi gubuk yang kita bakar. Ayo kita bakar yang ini. Ini kita bakar. Yang ini juga kita bakar. Oke, kita bakar semuanya nih guys. Ini kita bakar. Dan yang sana juga kita bakar guys. Oke. Tambah lagi. Wow. Ya, kok ini sudah padam apinya. Lebih banyak dong. Tidak ada Pak Polisi yang datang guys. Apakah mereka seperti ini kalau kebakarannya di luar kota? Wah, parah sih Pak Polisi. Parah Pak Polisinya guys. Males mereka bekerja. Aduh. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu di sini ya. Apakah akan ada Upin bisa naik sini kayaknya? Oh, bisa guys. Bisa naik di atap gubuk ini. Tidak ada Pak Polisi yang datang coy. Coba lihat. Tidak ada loh guys. Astaga, nggak bener Pak Polisi ini. Mereka semua tidak datang memadamkan api. Bahkan tidak ada pemadam kebakaran yang dikerahkan ke sini. Tapi Upin sudah bintang 1 loh guys. Kenapa tidak ada Pak Polisi yang datang ya? Aduh, Pak Polisi tidak bekerja dengan baik. Kita bakar lagi nih guys. Semakin dekat kekuatannya Upin nih. Wah, terus Pak Polisinya nggak datang-datang guys. Astaga naga. Apakah kita harus masuk ke kota dulu dan bakar rumah yang di dekat kota ini, baru Pak Polisi akan datang? Atau bagaimana nih? Coba kita bakar rumah ini. Bakar, cung. Tidak ada Pak Polisi nih. Wah, tidak ada Pak Polisinya. Tidak peduli sepertinya guys. Kocak ini Pak Polisi, males bekerja. Oke deh kalau begitu. Aku sudah tidak mau, bosan aku. Kalau main seperti ini Pak Polisinya tidak peduli loh guys. Tidak ada Pak Polisi yang datang memadamkan apinya guys. Sama pemadam kebakaran juga tidak dikerahkan sama Pak Polisi. Wah, nggak beres mereka ini. Aduh, kalau begitu Upin balik saja. Wah, ini sudah rumah yang aku bakar. Sudah gubuk-gubuk itu yang aku bakar. Tidak ada Pak Polisi yang datang. Apalagi cuman kayak tadi ya, cuman pohon. Lebih tidak ada gunanya itu. Wah, setahu Upin di sini ada kendaraan. Wah, sekarang nggak ada ya. Sudah Upin ambil ya. Oh, Upin lupa guys. Sudah Upin ambil kendaraannya. Upin kok lupa-lupa ingat ya. Oke, sekarang Upin pulang saja ya. Siapa tahu Upin sedang menunggu Upin di rumah kan. Jadi kita langsung balik saja guys. Let's go.